respected the world. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Alasan untuk berkurban hanya untuk beribadah sama saling berbagi. Terima kasih. Saya berkurban di Geraha Yatim dan Duafa karena saya merasakan di sini itu pengurusnya, yayasannya itu amanah banget. Jadi kurban yang kita amanahkan ke sini itu tersampaikan kepada yang berhak membutuhkan. Terima kasih Geraha Yatim dan Duafa. Semoga tahun depan saya bisa berkurban lagi.